Ya guys, selamat datang di channel orang-orang introvert yang senang rebahan namun memiliki cerita ingin kaya raya. Kita kedatangan tamu ya Kia. Oke, jadi di sini kan kelihatan mungkin sedikit nih ada apa namanya spoiler dan lilin-lilin gitu kan. Jadi ntar kita akan ngadain challenge gitu. Ngepet. Kita ngadain challenge gitu. Jadi buat kalian yang kepo dengan challenge kita ini, challenge ngepet. Challenge ngepet yang paling banyak dapat duit dia menang ya. Bukan. Oke, jadi buat kalian yang ingin tahu konten seperti apa, kalian ikutin terus video ini sampai selesai ya guys ya. Ya guys, jadi di sini ada challenge nih Don. Oh iya, jadi kita mau kenalin dia Ki. Jadi dia ini adalah temannya Rifki. Temannya Rifki. Temannya Rifki. Teman ibunya Rifki. Terus bapaknya teman bapak gua. Nah, bapak udah meninggal. Dan lanjut. Oke, kita langsung aja kepada challenge-nya guys. Jadi challenge-nya di sini kita harus kasih tahu dulu. Jadi ada 6 lilin guys. Nah, di sini tuh cara mainnya setiap orang itu harus meniup lilin ini dan kuat enggaknya seorang tersebut ada hukumannya ini. Waduh, ada hukumannya tiap-tiap lilin yang tiup itu ntar yang mati kena hukuman. Bahkan ada jackpotnya guys, ada uang tunai sebesar 200.000. Jadi kita langsung aja masuk ke gameplaynya. Langsung kita masuk ke eksekusinya. Kalau ada batasnya cowok. Oh iya, kita langsung kasih tahu. Oh ini batasnya, ada batasnya. Tapi sebelum kita mulai biasanya kita harus ngapain dulu keyboard dan nonton kita. Oh jangan lupa nong subscribe. Oh jangan lupa nong share dan jangan lupa like. Semangat, anak muda. Ayo Ki, kamu pasti bisa Ki. Lima jari tuh guys, lima jari. Ini gue berdua ya. Sekarang yang kedua. Oh dia ingin berubah. Ini gua curiga nih lilin buat nyepet ini. Makanya nolak berputar satu doang. Emang kita tuh senang menyiksa guys. Jadi parah yang lanjut. Ya guys, jadi tadi kedua orang tersebut memang tidak ada yang bisa lebih dari satu guys. Kita terus nyontohin bagaimana cara agar bisa lebih dari satu Ki. Ini versi gua Ki. Jadi kita itu pasang kuda-kuda layaknya pesumo andal dari Irbekistan. Terus guys, terus bibir monyong kayak cimoy. Nah itu udah siap. Udah siap untuk lanjutan eksekusi. 1, 2, 3. Ya, yes. Ini memang kita tidak pernah tepung, tapi kita meminum jamu andalan semua. Langsung cuma sekali tenggak, ada cuma satu. Ntar kalau lu dapat nggak bagian dong? Ya kita langsung aja masuk ke peserta selanjutnya Ki. Lu sebagai yang memiliki ide ini harus bisa tunjukin ke bintang tamu kita bahwa lu tuh bisa sampai selesai itu nih. Kalau bisa? Ya, lu udah pakai kuda-kuda gitu biasanya gagal sih. Kalau si Nova, woi, jamu lagi. Oh, jamu mulu dari tadi lo. Terus ini bisa panjang ini gua. Emang biasa teman kita ini. Laku ini. Teman kita ini emang senang mencuci jamu guys. Jadi dia yang ngincer uang dan dia ngincer kesehatan. Iya benar, kesehatan itu mahal dari mas segalanya. Anak-anak Pak Yotet dulu. Kita langsung aja guys, yuk. Oke, set. Kita lihat di koordinat segini. Set, tiup dulu. Terpipis, terpipis, terpipis sekarang. Ya, dapat jeruk nipis juga guys. Langsung coba nih guys, jeruk nipis. Harusnya gua lemon sih, kenapa jeruk nipis coba. Harusnya gua lemon, asam doang, ini ada pahitnya. Oke, sekarang bintang tamu kita yang senang main kotor-kotoran karena di rumahnya selalu tampil bersih. Sehingga mamanya tidak perlu cuci pakaian karena dia bersih sekali. Kita jadi ini dulu, apa namanya? Kimetsu. Oh, Kimetsu. Emang dia tuh tidak sambil.
Lihat kan, emang ini seru kotor-kotoran guys. Lagi. Emang gue gak cocok kotoran. Enggak, soalnya waktu kecil jarang. Ini bedakin. 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 Ya bisa dibahas sih. Langsung aja Ki, itu harus merata segala bagian. Agar saya crispy-crispy kandat. Ya guys, jadi ini adalah turn terakhir. Ini putaran terakhir dalam game ini. Jadi karena ini putaran terakhir, setiap yang berhenti di tempat tersebut itu harus dihukum semuanya. Satu orang tanya dia kena ini nih, harus menjamu sampai habis. Terus kalau hanya dapat jeruk nipis, makan semua guys. Putaran terakhir, kerahkan semua kekuatan Ricky. Bayangin kalau kamu itu niuk, bilang apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Walaupun lagi jimatnya dijadikan. Ini mungkin bisa membuat dia putih selama 3 hari, 3 malam. Allah, enggak. Tobat, langsung tobat si tepung guys. Ini kita kasih ya guys, ini kita gak semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget, ini nikmat mana yang kau setakan guys. Eh guys, kita langsung penyiksaan mode on. 1, tadi nafas tuh 2, 3 guys. Oke, langsung ya guys ya. Kita langsung ke gua yang kita tidak tahu masa depan seperti apa. Kita coba. Oh, belum. Enggak ada hukuman. Dirinya enggak mati. Itu di mana? Woi. Mamoto mengambil kasta untuk jadi manusia kuat. Oh, berarti ini bukan Suiki. Wah, ini sisa lo, jeruk nipis, tepung, atau manusia beruang. Langsung minum deh, sampai habis. Jangan sampai. Cengak banget ya, jangan. Hah? Udah gede-gede itu. Bisa langsung, saudara Doni Dermawan. Jangan, Doni Sibarani. Doni Sibarani. Doni Tok Tok. Terasa indah. Terakhir ya? Oke, ini terakhir. Ini kita lihat misalnya dia mati di 2, berarti dia ngambil ke tepung, mati ketika ambil jeruk nipis, guys. Kita lihat dia udah pakai kuda-kuda kapoeira yang itu. Depan kamera. Guys, kita langsung saksikan kepada manusia ini yang memang sebenarnya mengincar jeruk nipis. Tapi mati, mampus lu. Guys, kalian lihat. Ini bener asli aja. Dia memang hidupnya dikerahkan semua untuk jeruk nipis. Jadi hidupannya kayak asam banget dia. Oh, ini ada teman dengan asam itu. Oh iya, sangat asam hidupnya sehingga dia merasakan keasaman seperti ini. Tidak takut. Iya, sudah biasa. Sudah biasa. Sudah berteman. Gimana untuk manusia jeruk nipis? Udah, rasanya? Mantap. Mantap. Ini sangat menyiksa lembu saya. Oke guys, jadi challenge-nya sudah selesai. Semua yang kita lakukan sudah usai dan tidak ada yang mendapat jackpot-nya. Waktunya tidak ada guys, emang karena pengen disiksa aja mereka guys. Dari mulai manusia tepung, manusia jamu, hingga manusia jeruk nipis, semua yang kita lakukan guys. Jadi buat kalian yang suka konten challenge yang seperti ini, harus ngapain gitu? Harus like, subscribe, dan share, dan lupa. Ya, dia sudah berantakan lagi bukan? Tapi tidak apa-apa, semua itu bisa kita atur. Oke guys, jadi di sini kalau kalian ada yang request lagi, bang, sama Doni lagi, bang. Jadi gitu aja konten yang bisa kita bawakan pada kali ini. See you in the next video. Thank you.